Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Bonbon Channel. Pagi hari ini aku akan mengajak kalian untuk membeli sarapan. Karena bertepatan dengan hari kerja, kalian jangan salfok ya guys dengan para pengendara motor yang lawan arah. Hal ini sudah menjadi rutinitas pemandangan di pagi hari, khususnya di jam-jam sibuk. Kejadian kayak gini tidak patut untuk ditiru ya guys, karena selain membahayakan diri sendiri, bisa juga membahayakan orang lain. Oke, kita sudah sampai di bubur ayam Bang Ari. Kalian jangan salfok dengan spanduk yang ada di tembok ya guys, karena kalau sore hari lapak ini dipakai oleh pedagang warung Wong Deso. Bubur ayam di sini identik dengan bubur ayam Pemalang. Menurut Bang Ari selaku pemilik mengatakan sudah kurang lebih 2,5 tahun berjualan di Jakarta. Nah, di sini juga ada sate-sate yang gak kalah larisnya, ada sate telur, usus, ati, dan ampela. Buat kalian yang males keluar rumah untuk membeli sarapan, bubur ayam Bang Ari bisa pakai jasa delivery GoFood. Dalam sehari, Bang Ari bisa memasak 7-9 liter beras untuk memasak bubur khas Pemalang. Dan juga di bubur ayam Bang Ari ini bisa menerima pesanan juga ya guys. Sekedar informasi, walaupun bubur ayam Bang Ari ini kuliner di pinggir jalan, tapi dalam menyajikan toppingnya menggunakan sarung tangan loh guys. Bubur ayam Pemalang Bang Ari yang aku kunjungi kali ini adalah cabang pertama ya guys, yang ada di Jalan Agung Raya 1, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Sedangkan cabang keduanya berada di Jalan Guru Muhyin depan Warkop Galunggung Aris, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Untuk video lengkap cabang keduanya, kalian bisa tonton di channel YouTube aku.